ini Plengeh, habis di PHK karena pandemi. Pantang menyerah, Plengeh bikin usaha mie ayam. Sukses. Terus Plengeh mulai sombong. Bikin cabang asik nih. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata ada SMS dari pinjol. Halo, saya mau pinjam uang banyak. Warung malah sepi. Cicilan berhenti. Ya, bayar. Debt collector mulai meneror. Lagi mandi. Kamu kenapa di sini lagi? Ayo, bayar. Kok bisa masuk? Lagi makan. Bayar, bayar. Bayar. Lagi pacaran. Aduh, aku ditagi lagi nih, Yang. Ya, halo. Lagi tidur. Ayo, bayar. Bayar. Jangan seperti Plengeh. Daripada ambil kredit pinjol yang gak jelas dan bisa membengkak parah, mending ambil kredit milenial Bank Jateng untuk investasi dan modal kerja kamu. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram Bank Jateng.